Tadi saatnya kita maju. Wah, halo, ini adalah Pak Haji operator. Ayo Pak Haji, kenapa kamu tutup muka semakin miring-miring? Jatuh. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Febri di channelnya Mas Bet. Oke, di sini langsung saja ke videonya teman-teman. Ini adalah aktivitas saya di saat pagi menjelang ingin pulang kerja. Langsung aja ke videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke. Ketemu di pagi hari, saya mau landing. Belum mandi karena nanti jam pulang kerja setelah jam 8. Kita landing gear-nya teman-teman. Di sini saya ingin menurunkan kaki gajahnya karena akan saya lepas. Kita lihat kakinya mulai turun menapak di tanah. Putar. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 adalah truk yang trouble. Di sini banyak sekali trouble saat saya shift. Nah, ini tadi yang sudah saya landing kaki gajahnya, kita lepas angin salaman atau hose salamannya ya, teman-teman. Hati-hati jangan sampai kena angus. Saya buka juga lock dari sambungan fiturnya. Set. Oke. Nah, masuk ke head truck-nya. Kelihatan banget ya muka kusamnya karena saya juga belum mandi, belum raup. Nah, masih kumus-kumus. Ya, sementara pakai tisu lah supaya bisa mengusap kekumusan ini. Jangan lupa Mimi ngombe dulu, guys. Seger, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ini adalah eksekusi saat maju kan, tapi saya ragu. Kita intip di sebelah kanan atau dari pintu. Kita majukan dulu pelan-pelan, guys. Sayangnya dari belakang sebenarnya ada, bisa terlihat dari kaca belakang itu cabin, namun di situ tertutup oleh sarung dari sopirnya, guys. Tetap waspada, lihat spion kanan dan juga kiri. Di sini saya percepat videonya supaya kalian tidak bosan melihat saya mengoceh dan juga kumus-kumus mukanya. Oper gigi mundur karena saatnya untuk menyambung sasis yang lain yang sudah ready, kawan-kawan. Nah, ngintip lagi biar enggak ragu-ragu saat menyambung, kawan-kawan. Set, pakai helm kita turun. Nah, setelah turun dan juga landing tadi, saatnya kita maju. Wah, halo, ini adalah Pak Haji operator. Ayo Pak Haji, kenapa kamu tutup mukanya? Pasti malu-malu itu Pak Haji itu. Nah, itulah beberapa terlihat ya mobil-mobil yang menganggur karena semua truknya sasis buntutnya itu lagi pada trouble, teman-teman. Wah, agak lumayan banyak kegiatan tadi malam. Nah, ini ada percakapan. Masuk ke toilet di diajak ngobrol sama teman saya, teman-teman.
Nah, di sini saya proses apa ini? Proses mengecrut. Nah, bukan mengecrut ya, mengecrut sabun tapi ya. Tangannya diusuk-usuk-usuk-usuk dulu. Nah, nek wis resik ya baru diraupi kawan. Soalnya kate pulang. Nah, mau pulang kerja kawan. Pakai sabun muka. Nah, jangan pakai sabun kaki ya, yang pakai sabun muka. Jangan sampai salah, sabun toilet dipakai. Ben seger kawan. Tangi turu. Woi, ya. Tangi turu ya ngono ya kawan. Ya kudu pakai sabun muka ben gak ambun. Wah, sip ya kan. Gitu. Nah, iki wis persiapan OTW pulang ya. Oh, pakai bajunya sing tenanan, pakai jaket. Nah, bareng ngoten tas iki yo harus dipakai. Nah, ben gak ku lali ya. Oke, ya. Jaketnya dipakai di luar wis. Saatnya pulang. Waduh, HP ini lali, guys. Nah, iki wis dinjaba. Dinjaba ini di luar ya, guys. Ini persiapan pakai motor di starter. Semakin miring-miring, jatuh. Enggak taunya, guys, HP-nya itu ceblok membawa. Maksudnya di bawah ceploknya. Saya sudah pindah di warung kopi. Saya pesan kopi dulu di sini supaya tidak mengantuk di perjalanan pulang. Ben supaya ini fresh. Nah, diseruput kopi ini. Ah, iya lali kan panas. Suntuk nang gone lepek dulu, guys. Nah, jangan lupa di temon ini disebul-sebul supaya ini tidak kepanasan. Nah, seger. Nah, nek begini sudah melek matanya, guys. Ya. Dah, iku kawan, itulah kegiatan saya waktu kemarin saat kerja mau pulang. Karena saya semalam, jadi saya ngevlognya di saat mau pulang di pagi hari. Nah, oke lah, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, kita like, share ke teman-teman kalian supaya juga tahu kehidupan saya bagaimana. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.